Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memeliharakan hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, pada minggu ini kita terima firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan ayat 7 demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut nama aku sejak dari perut ibu. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangan. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan berjuang dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi Allah, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman. Terlalu sedikit baginya hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada-Ku sampai ke ujung dunia. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatan lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Islam yang memilih engkau. Hal inilah yang sulit untuk kita rubah, karena sudah semakin kebiasaan pada bulan-bulan Januari. Kenapa berkurang jemaat yang beribadah? Di semua gereja akan ini. Kenapa? Apakah tidak bangga dan bersuka cita dengan dihantarkannya kita sampai kepada tahun 2014 ini? Apakah itu tidak kita rasakan bahwa itu adalah suatu tindakan penyataan Allah buat kita, yang telah menghantarkan kita sampai kepada tahun 2014 ini? Dan sebenarnya pada bulan Januari harus dibuktikan semangat, kebanggaan untuk tetap memuji Tuhan, untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena Tuhan telah menghantarkan kehidupannya.
kepada satu bahu yang lain. Dan sebenarnya di awal tahun itu kita harus bersyukur supaya permohonan permintaan kita sampai kepada titik akhir 31 Desember 2015. Tapi memang beberapa gereja yang sudah saya jalani bulan-bulan Januari itu memang bulan-bulan yang lebih lesu, nunggai, loyo dalam hal peribadatan. Apakah itu Bapak Ibu Saudara-saudari nasib? Atau capek akibat daripada Natal? Capek akibat daripada pergantian tahun? Atau capek karena berhutang? Pulang kampung. Ah Tuhan, masih sakit badan ini Tuhan. Ah Tuhan, masih pilek. Ah Tuhan, enggak malas. Walaupun itu tidak kita katakan, tapi dari sikap dan tindakan telah mengatakan di dalam hidup. Kalau ibu-ibu koordinasi menyatakan syair lagu itu kepada kehidupan nyata seluruh umat Tuhan akan bisa mungkin. Betapa indahnya, bahagianya, amanah, dan terangnya, damainya hidup ini. Kalau memang itu kita renungkan dan kalau itu memang kita resahkan dalam kehidupan kita. Betapa enak syair lagu ini. Bagaimana kita datang kepada terang? Kan itu tadi. Kalau orang yang mau datang kepada terang, tentu dia ingin menjauh dari gelap. Kan begitu. Kalau orang yang mau datang kepada gelap, tentu dia menjauh dari terang. Kalau orang sangat mengutamakan kasih, tentu dia tidak menginginkan kebencian. Kan itu Rikogi tadi kan Ahuromo Una masih itu yang membentuk kita. Apabila kita datang kepada terang, apabila kita mengutamakan kasih, maka kita bisa berkelakuan baik sesuai dengan identitas selaku bangsa dan umat Tuhan. Kan itu langsung. Kan itu. Apalagi nanti kan Pak Somol, Pak Soni. Tadi kita cuma mengerti ya. Walaupun itu bahasa Batak, ini bahasa Indonesia. Karena memang kita lebih cenderung. Kalau bahasa Inggris kita lebih mengerti daripada bahasa Batak sekarang. Bisa jadi. Bagaimana itu saya bicarakan kepada diriku lagu ibu-ibu koordinasi itu? Bagaimana lagu ibu-ibu koordinasi itu saya perhadapkan kepada diriku? Berbicara kepada diriku, berkata-kata kepada diriku. Kenapa sulitnya aku berkelakuan yang baik sesuai dengan identitasku selaku pendeta? Kenapa sulit untuk umat Kristen ini menunjukkan, membuktikan jati dirinya sebagai orang Kristen? Karena belum mampu datang kepada terang, belum mampu mengutamakan kasih. Makin saya menunjukkan jati, saya ingin Mama Lea wangi di badan. Jangan Allah itu semakin terhina oleh karena apa? Kenapa engkau Tuhan mengantar aku ke tahun 2014? Itu ada maksud dan tujuan apa?
pribadi. Kalau itu tidak sampai kita rasakan dalam kehidupan kita ini, mau jadi apa umat Kristen ini tahun 2014? Mau jadi apa umat-umat yang percaya pada tahun 2014? Ini banyak. Alasan diri yang telah mengatakan dirinya tanpa kerja sama dengan manusia. Epiphanius, Allah yang telah menyatakan dirinya melalui ragam-ragam perbuatan, tindakan, karya Allah. Allah menyatakan dirinya melalui penciptaannya. Apa maksud dan tujuan Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya? Allah menyatakan dirinya melalui pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Apa maksud dan tujuan Allah di situ? Allah selalu berfirman kepada umat, memilih dan memanggil para habib-habib, raja-raja dan nabi-nabi. Apa maksud dan tujuan Allah untuk harus jelas. Bagaimanapun, kalau kita mendengar lagu ya di dua ibumu, ya kan? Namaku disebut. Hanya mengingat itu saja kita sudah bersukacita. Betapa hebat kemuliaannya seorang ibu-ibu. Di dua ibuku, namaku Yesus. Saya tidak tahu apa ibu saudara-saudari, apakah seperti saya apa ibu saudara-saudari. Ketika ibu istri saya hamil, mengandung anak pertama, kedua sampai kelima, selalu kami berbincang-bincang. Siapa namanya? Kalau laki-laki yang tidak namanya. Kalau perempuan siapa namanya? Bahkan maaf dulu saya ini, saya tetapkan apa namanya itu. Ketika istri saya ngomong, ini guruku, anakku. Kalau perempuan, gua guruku. Kalau laki-laki anakku. Apakah pernah bapak ibu seorang suami mengatakan itu ketika saat mengandung anak pertama dan seterusnya? Dan sudah bangga kita, sudah tidak tutup di sini, sudah tidak sebut-sebut. Bagaimana Allah memanggil dan memilih kita yang telah merajut Yesaya itu masih dalam bangga. Betapa bangga disebut, telah dipanggil, telah dibentuk, itu menjadi pengakuan yang demikian dan harus nyata dalam kehidupan kita. Karena masih dalam kandungan pun Allah sudah memanggil, Allah sudah menyebut, Allah sudah merajut. Itu panggilan Allah dan pilihan Allah. Tentu ada yang memanggil dan ada yang memiliki itu punya maksud dan tujuan yang tertentu, supaya lewat yang dia panggil dan ia pilih, keagungan Allah semakin nyata dalam hidup orang yang dipanggil dan yang dipilih, supaya kemuliaan Allah nyata bagi kehidupan orang yang dipanggil dan yang dipilih. Ada yang dipanggil dan dipilih pada masa mudanya, karena itu dia harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dan dalam kesucian.
Fikir yang didapatkan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tindak laku, dalam kasih, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. 5 hal hasilnya terhadap. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di dunia ini, bisa reaksi dari dunia sinagogi itu membuat orang mengungsi dan menderita, membuat orang susah. Berapa banyak 20 ribu lebih orang yang mengungsi? Kalau banjir bandang bisa meluluh lantakan sebuah hatian dari mana pun, akibat itu bisa membuat orang menderita dan susah. Tetapi bagaimana Allah yang telah menyatakan dirinya melalui tindakannya, melalui perbuatannya, melalui karyanya? Jangan-jangan dari apa yang kita alami dan kita hadapi, Allah yang telah menyatakan dirinya itu menjadi Allah yang tahu melalui kehidupan kita, menjadi Allah yang tidak nampak dari kehidupan kita, menjadi Allah yang tidak nyata dari kehidupan kita. Walaupun Allah telah menyatakan dirinya, walaupun Allah telah menyatakan dirinya melalui pemanggilannya dan pemilihannya terhadap kita, jangan-jangan Allah itu menjadi tahu, jangan-jangan Allah itu tidak semakin nyata, tidak semakin nampak dari kehidupan kita. Bisa apa yang kita alami membuat iman kita, kekristenan kita menjadi bergeser? Bisa apa yang kita alami di tengah-tengah kehidupan ini, kepahitan, penderitaan, percobaan, bisa meluluhlantakkan iman kita supaya hal itu jangan semakin nyata dalam kehidupan? Bagaimana kita memperhadapkan? Bagaimana mas ini berkata-kata? Bagaimana mas ini berbicara kepada diri kita sendiri? Ini yang perlu pada minggu ini menghasilkan bagi supaya Allah itu berdapatkan semakin nyata dalam kehidupan kita. Jadi saya menyadari akan hal ini dan menanggung bahwa Allah membuat mulutnya sebagai pedang tajam. Selama orang yang dipanggil dan dipilih malah harus mampu mulutnya dijadikan sebagai pedang yang tajam. Itu tipe. Kalau memang saya mengakui dan menyadari dan merasakan bahwa saya adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih, bahwa saya adalah orang Kristen, berarti mulut saya telah dijadikan menjadi pedang yang tajam yang dapat menyingkirkan, yang dapat memisahkan, yang dapat membedakan. Karena itu dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata juga. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Itu memang Tuhan harus menjadi pedang yang tajam. Ia akan mampu kehidupan orang Kristen walaupun dia katakan bahwa dia yang percaya kepada Allah, bahwa dia mengatakan bahwa umat Allah hidupnya, bahwa dia adalah orang yang dipanggil Allah dan dipilih Allah. Tetapi dalam mulutnya tidak seperti pedang yang tajam yang selalu menyuarakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah digambarkan seperti api dan bahan. Kalau kita baca itu dalam Yeremia 23 ayat 27, dasomon api doha tak ini
jangan suruh nandar nama Narosati bagi mama. Bukankah firman itu seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang dapat menghancurkan bukit batu. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang tajam itu harus disuarakan, harus dibicarakan oleh umat Kristen di tengah dunia yang semakin semerau. Bukan sampai di situ saja. Yesaya yang mengaku dan menghadapi bahwa keamanan, kenyamanan, ketenteraman di dunia adalah dalam naungan tangan Tuhan. Kalau umat Kristen saat ini tidak mampu dan menyadari dan merasakan bahwa ketenteraman hidupnya, kenyamanan, kedamaian hidupnya adalah dalam naungan tangan Tuhan, kepada siapa? Tidak sampai di situ tugas daripada Yesaya selaku nabi Allah, sebagai pemimpin, sebagai hamba Allah. Dia mengakui dan menyadari bahwa Allah telah membuat dirinya, menjadikan dirinya anak panah yang runcing. Bisa membunuh segala racun-racun, bisa mematikan segala kecakapan, kenajisan di dalam kehidupan kita. Bukan sampai di situ saja, tugas dan tanggung jawab Yesaya selaku yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Dan ini harus berbicara kepada kita saat ini. Bukan sampai di situ saja tugasmu. Yesaya adalah hamba Allah bagi Israel, yang keagungan Allah akan dinyatakan baginya. Sebab apa yang dilakukannya selama belum menjadi nabi, selama belum menjadi hamba Allah, adalah percuma, sia-sia dan tak berguna. Betapa sia-sianya kekuatan usaha, betapa tidak bergunanya apa yang kulakukan selama ini, betapa malunya aku menjadi seorang Kristen yang selalu melakukan kesia-siaan yang percuma dan yang tidak berguna. Karena itu dia menyadari panggilan dan pemilihan itu terhadap dia. Dan dia harus suarakan itu, dan dia harus sampaikan itu kepada umat Tuhan yang di dalam penderitaan, yang di dalam kesusahan. Kepada umat Tuhan yang masih terpelihara, dia harus suarakan itu. Dan juga kepada bangsa-bangsa, dia harus kupikan dan tunjukkan bahwa dia adalah hamba Allah yang dipanggil dan yang dipilih. Dari perbuatan yang sia-sia, yang percuma dan tidak berguna, setelah menyadari, mengakui bahwa aku adalah hamba Allah yang dipanggil dan dipilih. Karena itu Allah harus semakin nyata dari kehidupanku, Allah harus semakin dipermuliakan dari kehidupanku. Dan itu yang harus kita renungkan, yang perlu kita meditasi dalam kehidupanku. Melalui hidupku Allah harus semakin nyata. Melalui hidupku Allah semakin dimuliakan. Dan itu pekerjaan Yesaya, yang dari tidak percuma menjadi percuma, dari pekerjaan yang dilakukan sia-sia menjadi pekerjaan yang tidak sia-sia, dari pekerjaan yang tidak berguna menjadi pekerjaan yang berguna. Karena itu seluruh umat Kristen apabila bersedia dan mau menyadari, merasakan panggilan dan pemilihan itu, Allah harus semakin nyata, kemudian Allah semakin nyata ke tengah-tengah kehidupan bangsa. Karena tugas kenabiannya membuat dirinya semakin dipermuliakan Tuhan. Karena dia merasakan jaminan hidupku adalah Tuhan, upahku adalah dari Tuhan. Apakah itu dirasakan umat Kristen saat ini di tengah-tengah kehidupan ini?
yang semakin banyaknya, semakin banyak terjadi penderitaan, semakin banyak terjadi gempa-gempa, bencana-bencana. Kalau hanya menjadi hamba Allah saja terlalu sedikit, terlalu kecil. Kalau hanya menjadi seorang Kristen, kecil kali saya. Kalau hanya disebut sebagai orang Kristen, alah kecil, tadi kecil kali. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang kecil. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang kecil. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang tergolong kecil. Tetapi saya mau menjadi orang Kristen yang dipanggil dan dipilih. Kalau hanya tugasku selaku nabi, selaku hamba Allah, hanya untuk mengumpulkan, hanya untuk mengembalikan Yakub dan Israel, itu masih kecil, itu masih sedikit tugasku ya saya. Karena arti daripada nama Yesaya adalah Allah menyelamatkan. Tetapi supaya kamu bisa, kamu harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau seorang bapak hanya menjadi terang di tengah-tengah keluarganya, masih kecil, masih sedikit. Kalau kehidupan kita hanya menjadi terang di tengah-tengah pekerjaan kita, aktivitas kita, masih kecil. Tetapi bagaimana kita menjadi terang bagi umat yang belum percaya? Kenapa dikatakan Yesaya harus menjadi terang? Kenapa itu mengacu kepada Yesus? Semakin nyata terang Allah, semakin nyata penyataan Allah di dalam diri Yesaya dan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah anak domba Allah yang disuarakan, yang dideklarasikan oleh Yohanes, yang dinyatakan, yang dinampakkan, yang dibicarakan oleh Yohanes. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari tindakan kita bisa nyata, aku ini adalah Kristen dan inilah Yesus dalam kehidupanku dan dari tindakan kehidupan. Bagaimana kita merespon kalau Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Bagaimana kita merespon itu dalam kehidupan kita selama tahun 2014 ini? Kalau kita menyadari dan menyangkuti panggilan dan pilihan Allah itu bagi kita, apabila kita mampu dan sanggup menyadari, mengakui bahwa kehidupan kita seorang Kristen adalah harus menjadi besar kepada bangsa-bangsa, kehidupan sekitar kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita harus menjadi terang di dalam kegelapan. Bagaimana kita menyambut Matius 5 ayat 14? Kamu adalah terang dunia. Kalau Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 13, aku adalah terang dunia. Dan dalam khotbah Yesus dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Tidak dikatakan Yesus adalah terang dunia, tetapi Yesus katakan dalam khotbahnya dalam Matius 5 itu ayat 14, kamu adalah terang dunia. Karena itu bermaksud dan tujuan ada dalam panggilanmu dan dalam pemilihan kepada kita, supaya kita menjadi terang. Bagaimana kita membawa sukacita bagi orang-orang yang tidak bersukacita karena kita terang? Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Allah, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus? Karena itulah terang, karena hidupku menjadi berkat, itulah terang. Bagaimana kehidupanku ini supaya menjadi terang apabila saya memberikan keselamatan bagi orang? Hidupku menjadi terang apabila saya memberikan kehidupan. Karena terang adalah berhubungan dengan sukacita, berkat, kehidupan dan keselamatan. Itulah terang. Bagaimana
macam-macam. Walaupun kita dihina, walaupun orang lain cici dia, kita tetap menjadi terang. Tetap menjadi terang, apapun itu. Kau benci pun saya, kau mati pun saya, kau hina pun saya. Tetapi Allah itu semakin nyata dalam kehidupanmu, supaya kamu ikut bersembah sujud menyembah. Allah yang telah menyatakan dirinya kepada aku. Allah yang telah memanggil dan memilih aku, supaya keagungan dan kemuliaan Allah bukan hanya buat diriku, tetapi buat semua umat. Supaya hidupku menjadi terang, bukan hanya kepada diriku, bukan hanya kepada keluargaku, tetapi dalam setiap ruang lingkup kehidupanku, di mana kapanpun saya berada, di situ aku menjadi terang yang membawa sukacita, yang membawa berkat, yang membawa kehidupan dan yang membawa keselamatan, supaya keselamatan sampai kepada ujung dunia. Jangan sempat kita menerima, masa saya orang Kristen hidup tidak cocok perbuatannya dengan orang Kristen. Jangan sempat orang baik katakan itu kepada kita. Memang seluruh umat Kristen ada bebasan kami di benar-benar waktu kata orang lain. Bersebut dalam bertahun, dalam berbicara, dalam setiap perkataan tingkah lakunya, dalam kasih, dalam kesetiaannya, dan dalam kesucian. Karena yang disampaikan kepada saya adalah firman Allah selaku penebus. Firman Allah adalah Allah yang setia dan Allah yang maha. Terima kasih Bapak semua. Kebersamaan melalui firman yang telah membuat hidup kami menjadi pedang yang tajam, menjadi anak panah yang berfungsi. Oleh karena firman, karena hidup kami Tuhan terjamin di dalam naungan tangan. Karena upah kami hanya daripada-Mu ya Tuhan. Banyak tantangan dan ancaman godaan yang selalu kami hadapi dan terima dalam kehidupan kami, yang dapat melunakkan kehidupan kami selaku umat Tuhan, selaku umat Kristen di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pakailah kami Tuhan melalui panggilan dan pemilihan-Mu terhadap, supaya keagungan dan kemuliaan nyata dalam diri kami, keluarga kami, dan di seluruh kehidupan kami, supaya umat yang lain ikut percaya, ikut bersembah sujud di hadapan oleh karena kami yang telah Tuhan panggil dan yang telah Tuhan pilih, supaya kami benar-benar menjadi terang yang membawa sukacita, menjadi berkat, membawa kehidupan dan keselamatan bagi semua orang, supaya kami menjadi terang dunia sebagaimana Tuhan korbankan kepada kami, sebagaimana Tuhan telah menyatakan diri bahwa Engkau adalah terang dunia. Panggilan dan pemilihan terhadap kami umat gereja maka ini semua agar kami menjadi terang sepanjang dan selama tahun 2014 ini. Kuatkan seluruh jemaatmu ini Tuhan, biarkanlah Roh Kudus bekerja hidup dalam kehidupan umat gerejamu maka ini semua. Kasih karunia dan berkat Tuhan selalu Tuhan limpah bagi kehidupan umat Tuhan AKBP dan seresok-sesok ini, dari mulai anak-anak sampai yang paling tua, agar tetap di dalam kekuatan, kesehatan, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, dapat melakukan segala aktivitas kegiatan dan bekerja, dan Tuhan selalu memberkati supaya menjadi berkat sukacita
supaya menjadi berkat terang di tengah-tengah kehidupan imamu dan warga dan bagi umat yang lain, agar umatmu Tuhan dan majelis gereja dapat menjadi terang yang membawa sukacita, berkat kehidupan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan atas firman. Biarlah pertumbuhan di dalam kekuatan kesehatan terjadi bagi jemaatmu, bagi kadang anak-anak. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan sedang menggerui kehidupan bagi para pelajar yang dalam kuliah, agar tetap bersama Tuhan dapat menyelesaikan studinya dan perkuliahan. Dan juga Tuhan, sukacita yang telah terencana pada tahun ini, beberapa anak majelis gereja dan jemaat akan menerima pemberkatan pernikahan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan sukacita dan dapat menghantar hari itu menjadi hari pemberkatan bagi anak majelis gereja dan anggota jemaat. Anak yang sudah Tuhan berikan ke tengah-tengah keluarga jemaat, berikan Tuhan pertumbuhan di dalam kekuatan dan sukacita. Dan juga kepada kedua orang tua, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan sukacita, kesehatan. Dan juga banyak jemaat Tuhan dan hamba yang dalam keadaan sakit, perlu Tuhan datang engkau sebagai tadi melalui para medis. Perlu datang engkau Tuhan kepada seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit, memberkati obat yang sampai kepada umatmu yang dalam keadaan sakit. Di mana Tuhan keluarga hamba dan calon hamba amat sintua Torang Panjaitan dan amat calon sintua Mintor Panjaitan beserta seluruh sanak keluarga yang berduka atas meninggalnya orang tua hamba, kiranya Tuhan menjadi penghiburan kekuatan bagi kehidupan seluruh keturunan Bapak yang telah meninggalkan seluruh keturunannya, sanak saudara dan keluarga. Tuhan berikan kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Dan Tuhan juga bersama dengan mereka di saat mereka hendak berangkat pada hari ini menuju Raja Malides, Kecamatan Kuta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Tidak kurang sesuatu apapun tetap di dalam perlindungan Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus, dengarkan kami Tuhan dan penuhi